قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي رحمه الله تعالى وقال حاتم الأصم رحمه الله تعالى telah berkata Imam Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala. Ini Imam Hatim Al-Asam, beliau diberikan gelar Al-Asam lantaran sebab beliau ya pernah ada seorang perempuan ya kentut buang angin ya, tapi beliau ya belagak tuli. Ada orang kentut perempuan. Imam Hatim Al-Asam ini adalah seorang yang hebat ya, seorang sufi juga seorang faqih, ahli ilmu. Jadi di zamannya beliau banyak orang bertanya kepadanya, banyak orang pada bertanya masalah-masalah agama. Tidak ada batas, siapa aja yang bertanya, termasuk perempuan. Satu saat ada perempuan datang kepadanya, bertanya kepadanya. Ketika ingin bertanya, ya, perempuan ini pengen buang angin. Pertama ditahan, tahan. Bisa ditahan. Terus lama-lama keluar lagi, enggak ketahanan, keluar juga, dud, itu. Kemudian Imam ya Hatim ini beliau adalah seorang yang mulia. Ketika itu juga beliau berpikir bagaimana cara supaya menutupi aib perempuan ini, jangan malu, supaya jangan malu. Akhirnya beliau belagak tuli. Belagak tuli. Sampai meninggal dunia ya. Perempuan ini mengira bahwasanya Hatim Al-Asam ya, Syekh Hatim Al-Asam adalah orang yang tuli. Subhanallah. Ditutupin aibnya tuh. Kentut kan malu di depan orang besar. Coba kalau kita kentut depan guru gimana, malu enggak? Ya Allah, malunya luar biasa. Nah, hikmahnya buat kita ya, kalau bisa kita sembunyiin aib seseorang. Kata beliau, laisa fil qiyamati asyaddu hasratan min rajulin 'allama an-nasa 'ilman fa'amilu bihi wa lam ya'mal huwa bihi fafazu bisababi wa alaka huwa. Berkata Imam Hatim Al-Asam, laisa fil kiamati, tidak ada di hari kiamat kelak, asyaddu asratan, paling besar, paling sangat menyesalnya ya, asratan bisa menyesal atau meruginya, min rojulin, daripada seseorang, alaman nasa, yang diajarkan orang, ilman, ilmu, fa'amilu bihi, lalu mereka mengamalkan dengan ilmunya itu, walam ya'mal huwa bihi, sedangkan dia tidak mengamalkan dengan ilmunya itu. Orang yang dengerin ngamalin, dia yang ngajarin kagak ngamalin, tuh nanti tuh ya paling dinyeselin. Yang begitu. Ini nasihat buat seorang pengajar. Kita berusaha untuk mengamalkan ilmu kita. Berusaha mengamalkan ilmu. Jangan sampai enggak. Kalau kata guru saya, ya, beliau, kalau kita perintahin murid, ya, kita lebih banyak ngerjainnya. Kita suruh selawat murid kita 1.000, kita 3.000. Ya. Murid kita suruh selawat, banyak selawat tiap hari dah. 1.000 umpama.
atau minimal 300 atau 500 atau 1000. Nah, kita yang merintahin 3000. Guru begitu. Jangan orang kita suruh ayo banyak salawat, malas banget salawatnya. Jangan sampai begitu. Jadi kita guru udah paling pertama ngerjain. Paling pertama, paling banyak. Fafazu, maka oleh karena itu mereka tuh ya muridnya yang ngamalin, mereka beruntung bisa babi dengan sebab ngamalin ilmunya. Wa alaka huwa, dan binasa ia tuh gurunya ngajarin doang tapi kagak ngamalin. Kalau kata guru saya Kiai Syarifuddin ya, kata beliau ya, kalau guru kalau guru kitab cuma nyampein isi kitab aja. Ini guru ceramah nih. Ya, tapi hemat saya baik penceramah maupun ngajaran kitab, kita hendaknya mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada orang-orang. Kita udah pertama ngamalin itu. Kita perintahkan supaya menjauhkan, kita pertama sudah menjauhkan. Biar apa? Biar nanti di hadapan Allah kita bisa bertanggung jawab. Wa qala Malikun ibnu Dinarin, berkata Malik bin Dinar, innal alima idza lam ya'mal bi ilmihi zallat mau'izatuhu 'anil qulubi kama yazillul qatru 'anil safa. Kata Malik bin Dinar, sesungguhnya orang alim idza lam ya'mal bi ilmihi, apabila tidak mengamalkan dengan ilmunya, zallat mau'izatuhu, gelincir nasihatnya. Gelincir nasihatnya, gelinding. Nasihatnya gelinding. Anil kulubi, daripada hati-hati pendengar, orang yang dengar. Kama yazillu, sebagaimana gelincir al-qatru, tetesan hujan, anisofa, daripada batu besar. Lihat, kalau hujan turun, jatuh di batu, apa yang terjadi? Ke bawah tuh airnya. Enggak masuk ke dalam batu. Lantaran apa tuh? Lantaran kagak ngamalin gurunya. Maka oleh karena itu kalau kita sudah menjadi guru, kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita ajarkan. Siap kita ngamalin ilmu. Kita siap ngamalin ilmu. Jadi kalau seorang ustaz mesti begini, seorang ya guru mesti begini, seorang kiai mesti begini, mesti begini, mesti begini, mesti begini. Jangan sembarangan. Udah kita ngajarin ngaji masih demen begini, masih demen begitu, jangan. Tinggalin udah yang begitu. Itu namanya kita guru yang bertanggung jawab. Ya wa'izun nasi qad asbahta muhtamman iz'ibta minhum umuran anta ta'tiya asbahta tansa'um bil wa'zi mujta'idan fal mubiqatu la umri anta janiha ta'ibu dunya wa nasan raghibina la wa anta aksaru min umragbatan fi'a. Ya wa'izan nasi, wahai penasihat manusia, ya, terutama para khutobah ya, karena nanti akhir dunia ini paling banyak khutobah, ulamanya dikit. Khutobah yaitu para penceramah. Khutobah
Dan zaman sekarang kan banyak kan orang udah sekarang yang dijadiin tenaga pengajar kebanyakan khutbah sekarang. Sekarang begitu. Pinter ceramah disuruh ngajar. Kalau dulu enggak begitu. Khutbah kurang dipakai. Yang guru-guru kitab yang dipakai buat ngajar. Ini akhir zaman seperti itu. Nah, kita jangan seperti itu. Ya wa'izan nas, wahai pemberi nasihat manusia, qad asbahta muhtaman, sungguh engkau menjadi orang yang dicurigai. Ya, orang yang tertuduh, orang yang dituduh. Engkau menjadi orang yang tertuduh. Idh ibta minhum, ketika engkau mengaibkan daripada mereka umuran akan suatu perkara, anta ta'tiha, padahal engkau melakukan itu. Kata dia haram, jelek, dia kerjain. Asbahta tansahum, jadilah engkau menasihati mereka, bil wa'zi, dengan nasihat mujtahid dan bersungguh-sungguh. Fal mubiqatu, maka segala yang dapat membinasakan, la umri, dengan demi umurku, anta janibiha, jania, engkau berbuat dosa. Ta'ibu dunia, engkau mengaibkan dunia, wanasan, dan orang-orang, raghibina, yang gemar lah kepadanya, kepada dunia. Wa anta aksaru minhum raghbatan biha, sementara engkau adalah orang yang paling banyak di antara mereka senangnya terhadap dunia. Nauzubillah. Kita anggap aib dunia. Kemudian orang-orang pun kita anggap aib. Kita paling senang ya. Kita anggap tuh dunia aib. Kita hitung dunia aib, kita aibin tuh dunia, orang-orang pun yang gemer sama dunia aib. Diam-diam kita pun senang, lebih senang bahkan kepada dunia. Jangan sampai demikian. Tapi pengertiannya bukan berarti enggak boleh kita punya duit banyak, bukan begitu. Silakan punya duit banyak, punya harta berlimpah, buat apa? Perjuangan agama Allah. Lihat kita ini punya bangunan begini, ini pakai duit apa kagak nih? Pakai duit. Kemarin beli tanah miliaran, pakai duit apa kagak? Pakai duit. Ah, duitnya gunakan buat itu, buat perjuangan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Suka saya cerita, hidupnya Rasul itu ibaratnya seperti ini, masih baru, miskin, di tengah kaya, udah meninggal miskin lagi. Jadi beliau memiskinkan dirinya. Nah, baru lahir beliau miskin kan, di tengah beliau kaya. Kenapa di tengah mesti kaya? Karena mesti ada untuk pembangunan sarana prasarana, sandang pangan mesti kita punya. Dengan apa? Dengan harta. Jadi mesti kaya. Nah, ketika udah akhir beliau meninggal dunia, kemarin kita udah baca tuh, Nabi habis rapi sembahyang bergegas cepat pulang langsung ke kamar istrinya. Ngapain? Ngambil ada duit emas, suruh bagiin, takut nggak dibagi-bagiin. Subhanallah ya Rasulullah, masya Allah, sampai begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dicakir. Rasul takut ya. Berlama-lama itu emas berdiam di rumahnya, langsung dibagi. Di akhir umurnya kayak begitu. Nah, boleh juga kita contoh kayak begitu.
ketika masih muda kita enggak punya, di tengah-tengah kita kaya, udah di akhir kita miskin, susah. Tapi anak-anak kita udah kita kasih-kasihin semua, kita udah enggak punya apa-apa. Kita udah sedekahin semua, ini. Meninggal dunia kita dalam keadaan papa. Dalam keadaan miskin papa, enggak ada apa-apa, enggak ada yang kita punya. Jangan sampai kita meninggal dunia masih kita genggam aja emas. Anak banyak, pada berantem berebutan. Jangan sampai begitu. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk selalu berbuat baik. Amin ya Allah. Wa qala akharu, berkata yang lain, la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu. Arun alaika idza fa'alta azimun. La tanha, janganlah engkau mencegah, melarang an khuluqin, ya, an khalqin ini. An khalqin, daripada makhluk. Oh, di sini dikasih baris khuluqin. Kalau khuluq berarti akhlak. Ya. Jangan engkau cegah dari berbuat akhlak itu. Kalau khalqin makhluk. La tanha an khalqin, janganlah engkau cegah daripada makhluk. Wa ta'ti mislahu, dan engkau berbuat yang sepertinya. Kalau umpama khuluqin, la tanha an khuluqin, janganlah engkau mencegah daripada akhlak. Watak akhlak, ya. Akhlak yang buruk, ya. Watak timis laut, sedangkan engkau datang melakukannya, sedangkan engkau melakukan itu yang sepertinya. Kita baca yang pertama aja dah. La tanha an khalqin watak timis laut, janganlah engkau mencegah daripada, ya, makhluk. Kita cegah orang berbuat ini, berbuat itu. Wa ta'ti mislahu, sementara engkau itu datang sepertinya. Engkau datang melakukan sepertinya. Kalau begitu apa? Kita cegah orang berbuat maksiat, kita ngerjain juga. Arun alaika, keaiban atas engkau. Idza fa'alta azimun, apabila engkau melakukan azimun, arun azimun, keaiban yang besar kepada engkau apabila engkau melakukan itu. Aib, jelek banget. Mungkin kalau dilihat sama orang-orang, tadinya cium tangan jadi kagak. Tadinya hormat jadi kagak. Nah, kita berusaha supaya lurus kita punya perbuatan. Zahiran wa batinan, fisri wal alaniyah, dalam keadaan rahasia dan tampak. Kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibrahim ibn Adham rahimahullah, berkata Ibrahim bin Adham rahimahullah taala, marattu bi hajjan bi Makkah. Maktubin alaihi, aku pernah lewat bi hajarin. Ya, baknya namanya lil ilsaq, bukan ma'iyya, jadi ilsaq. Jadi apa? Di depannya gitu ya. Aku pernah lewat di depan itu ada batu, mimaka tadi maka maktubin, yang tertulis, batu yang tertulis ada di atasnya. Ya, ditulis tuh di atas batu itu, iklibni tak tabir. Faqalla betuhu fa izan alaihi maktubun, anta bima ta'lamu, anta bima ya tu'allimu, ya.
anta bima ta'lamu la ta'maru fa kaifa tatlubu ilma ma lam ta'lam. Iklimi, balik olehmu akan aku, ta'tabiru, niscaya engkau akan dapat mengambil pelajaran. Faqala betuhu, lalu aku balik tu batu, fa'idhan alaihi maktubun, tiba-tiba di atas batu itu ada tulisan, anta bima ta'lamu, engkau dengan apa yang engkau tahu, la ta'malu, engkau tidak mengamalkan. Fakaifa, maka bagaimana tatlubu engkau menuntut ilma malam ta'lam, ilmu apa yang engkau belum tahu. Jadi kalau kita kepengen dapat ilmu yang kita belum tahu, amalkan ilmu yang sudah kita tahu. Amalkan ilmu yang sudah kita tahu. Dapat amalin, dapat amalin, dapat amalin. Banyak mah. Kira-kira banyakan yang kita amalin kagak amalin. Kita berusaha untuk ngamalin ilmu yang kita dapat, berusaha dan berusaha. Wa qala Ibnu Samaki, berkata Ibnu Samak rahimahullah, kam min mudzakirin billahi nasin lillahi wa kam min mukhawifin billahi jari'un allahi wa kam min muqarribin ilallahi ma'idun minallahi wa kam min da'in ilallahi farun minallahi wa kam min tari kitabillahi mun salihun an ayatillahi. Masya Allah, ini kata-katanya nyentil kita ini. Kata Ibnu Samak rahimahullah, berapa banyak min mudzakirin, daripada seorang pemberi ingat kepada Allah. Ya, ayo kita ingat kepada Allah. Ya, kita agungkan Allah gitu. Tapi nasin lillahi, dia itu lupa kepada Allah. Dia lupa kepada Allah. Padahal dia ingatin Allah, dia lupa kepada Allah. Wa kam min mukhawifin, berapa banyak daripada orang yang menakut-nakutkan billahi kepada Allah. Takutlah kita kepada Allah. Dia itu jari'un Allah, berani kepada Allah. Wa kam min muqarribin ilallah, berapa banyak daripada orang yang mendekatkan kepada Allah, diseruin ayo kita dekat kepada Allah, tapi dia itu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Na'udzubillah. Wa kam min da'in ilallah, dan berapa banyak daripada orang yang menyeru, mengajak kepada Allah, farun minallah, dia itu lari dari Allah. Wa kam min tali kitabillah, berapa banyak orang yang baca Al-Quran, munsalikhun an ayatillah, dia itu terlepas dari ayat-ayat Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Ini jadi teguran buat kita, berusaha semaksimal mungkin. Memang enggak apa-apa, ada itu pendapat, kita belum kerjain, kita perintahkan, kita ya, artinya kita selamat satu sisi. Tapi yang ideal kita berusaha semaksimal mungkin, kita kerjain dulu apa yang kita perintahkan, kita tinggalkan apa yang kita larang, berusaha semaksimal mungkin. Biar apa? Biar nanti yang dengar itu bisa mengamalkan apa yang kita perintahkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala Ibrahim ibnu Adham.